Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Ghafur. Al-Ghafur nama Allah taala yang ke-35. Itu juga kah? Iyalah, nggih. Al-Ghafur nama Allah taala yang ke-35 daripada 99 Asmaul Husna. Yang ke-35 namanya Al-Ghafur. Al-Ghafur yang artinya Maha Pengampun. Nah, jadi Maha Pengampun. Sudah terbuat kalimat Maha. Sigatnya sigat mubal lagoh, bukan lagi sifat musab bahah. Jadi sigat mubal lagoh, Maha ngarannya. Guring, pengguring, Maha guring. Punya terbuat Maha tuh habis deh tak. Nah, jadi Al-Ghafur itu semakna dengan nama Allah yang ke-15. Ada asma Allah yang ke-15, apa namanya? Al-Ghaffar. Jadi Al-Ghaffar. Nah, tetapi bidanya, nah ada bidanya, kullu istibah iftiraq. Setiap sama itu pasti ada bida. Opin lawan Ipin sama sama pada anak yatim ya, kalau Opin lawan Ipin sama pada gundul, cuma ada bedanya. Kalau beram, kalau kada sing rambutan Ipin, kalau berambut sedikit Opin, kalau berambut seberetaan Apin, kucingnya si Upin. Itu bebulu sebenarnya. Ngaran kucing. Kucingnya Apin ngarannya. Nah, ditata. Jadi kulul istibah itu iftirak. Setiap sama itu pasti ada bida. Dinta. Sama kita. Kita punya kudrat. Ya kan? Kita pun ada ma'ani. Kita ada melihat, kita ada mendengar, kita ada berpandir, kita ada kudrat, kita ada kehendak, iradat, ya kan? Kita hayat, kita hidup. Jadi sifat ma'ani itu ada di kayah kita. Nah, cuma sifat ma'ani di kayah kita itu berbeda dengan sifat ma'ani di kayah Allah. Cuma sama aja. Gitu tak? Allah sugih, ya Allah, Gus Batubara sugih. Sugihnya Allah berbeda dengan sugih makhluk. Sugihnya Allah mutlak, sugihnya makhluk mukayyad, disugihakan. Sugih Allah mutlak, memang dari sananya Allah sugih. Nah, jadi istirak fil lapas cuma iftirak fil makna. Lapas sama. Nah, disinilah kita ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab Kifayatul Awam. Di dalam kitab Kifayatul Awam, hubungan antara apa? Antara kudrat Zaid, kudratu Zaidin, dengan qadirnya si Zaid. Sifat ma'ani nih, lawan sifat maknawiyah. Kudrat kan ma'ani, kaunuhu kadiran kan maknawiyah. Nah, jadi kudratu Zaid dengan kadirnya Zaid itu ujar ahli sunnah wal jamaah itu adalah ilat. Adalah ilat. Adapun kudratnya Allah dengan kaunuhu ta'ala kadiran itu adalah nisbahnya talazum. Jangan disambat ilat. Kita beradab. Jadi luar biasa, kita ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa.
Mengapa jadi memadahkan Tuhan itu talazum, nggih lajim malzum, jangan disebut ilat maklul. Ilat maklul itu ke hamba aja, jangan ke Allah, supaya ada mukhalafah lil hawadis. Paham buntunglah. Nah, oleh karena itu ilat dengan tabiat keduanya tidak memberi bekas. Yang memberi bekas, yang mencipta ilat, yang mencipta tabiat, yang mencipta sabab, yakni Allah musabibul asbab. Itu yang memberi bekas itu Allah. Jadi oleh karena itu gawian kita itu adalah tidak memberi bekas. Lapa ilah illallah. Nah, itu langkar tuh. Beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah inya memadahkan talazum. Jadi kudrat jaid lawan kaunu jaid qadiran itu dipadahkan talajum. Berarti punya talajum sama lawan Allah. Cocok bubuhan Mu'tazilah itu ada namanya aliran qadariyah. Mereka merasa biisi kudrat. Nah, dinta. Lalu hilang nang wallahu khalaqakum wama ta'malun. Nah, itulah kita, mudah-mudahan kita mati ahli sunnah. Sekalipun sama, sama nama, cuma beda makna. Kayak di sini nah. Entah berapa orang yang beneran Muhammad, berapa orang yang beneran Ahmad. Nama sama, orangnya lain. Orangnya lain. Gitu. Dan kayak apa aja mirip kambernya, pasti ada beda. Ya Tuhan tuh pasti maulahkan taprik tuh ada, supaya jangan iltibas. Karena al-iltibas fin nahwi mahzur. Iltibas di dalam ilmu nahwu tuh dilarang. Oleh karena itu ada namanya ziyadah kalimat. Ya kah muslim, muslimaton. Munya bertambah muslimaton, berarti bini aziyadah tadulu alal far'iyah. Munya bertambah kalimat tuh menanjakan furu. Nah, dita. Jadi ada supaya jangan iltibas. Oleh karena itu perempuan haid itu haid. Kadada haidoh. Karena kadada penglalaki haid. Hamela. Apa aja kadada mu anas nijir. Kadada tumar butahnya. Anu Fatimah haidun. Aisyah haidun. Zainab haidun. Kadada haidoh. Karena lalaki kadada haid. Hamela. Nah, sama itu. Nah, kemudian pulang sambungannya. Nah, jadi setiap persamaan ada perbedaan. Kenapa bedanya? Tetapi bedanya al-ghafur menuntut mubalaghah. Mubalaghah itu artinya bersengatan garis miring maha pada apa jua dosa. Jadi apa aja dosa? Dosa kecil kah? Dosa besar kah? Dosa zohir kah? Dosa batin kah? Itu Allah Ta'ala maha pengampun. Jadi mudahan jangan putus asa. Ya kah? Nah, jadi oleh karena itu, apa jua dosa, maka mengampuni Allah lebih besar dari sebesar-besar dosa atau sebanyak-banyak dosa. Nah, sama itu tak? Jadi itulah al-ghafur. Ghafur itu wajan fa'ul. Ya kah? Cinta. Menuntut dan al-ghafar, pulang al-ghafar menuntut mubalaghah juga. Al-ghafar itu mubalaghah aja wajan fa'al. Ya kalau wajan fa'al. Pada jua zaman. Pada jua zaman. Dan orang yang bertaubat, maka jelaslah pintu taubat selalu terbuka bagi siapa jua orang yang ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Oh pasti. Kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita pasti ada salah karena kita ada nafsu, ya kah? Nah, terkadang nafsu kita mengatasi akal kita.
tahuai pada kada boleh ditonton. Mengapa menonton? Ya kah? Dinta tahuai kada boleh menyambeti urang tu. Tetap je nyaman menyambeti urang tu. Si anu tukam je anu anu kam. Han. Tahuai pada gibah tu kada boleh. Jadi kita ni nyaman banget menggawi nang itu tah. Mudah kaji kita rawan-rawan. Mudah rawan kecelakaan berarti rancak kecelakaan. Nah, dinta kita tuh sama tuh lah. Jadi kita nih kita bisi akal, kita bisi nafsu. Terkadang si nafsu ini mengatasi akal kita. Nafsu kita galib, akal kita magluf. Sehingga kita kalah dapatnya si nafsu. Maksiat kita tegawi, kita dosa. Apalagi kita nih orang awam. Orang awam nih. Nang akal sagilan. Nafsu sagudang. Seribu gilan. Cuma mudahan dosa diampuni Allah. Mudahan dosa diampuni Allah. Di kitab Minhajul Abidin lah. Sarahnya si Rajut Talibin lah. Jadi manusia ini pasti terhadapi empat buting. Hidup ini lah. Terhadapi empat buting. Nomor satu, kita ini pasti di dalam nikmat. Mudahan kita kawa syukur. Amin ya Allah. Yang kedua, pasti kita terhadapi bala musibah. Karena hidup di dunia memang sama itu. Bersilih berganti. Allah itu Zul Jalali wal Ikram. Ada kalanya kanyang, ada kalanya lapar, ada kalanya sehat, ada kalanya garing, ada kalanya senyum, ada kalanya tertawa, ada kalanya berduit, ada kalanya kada berduit. Mudahan hati lawan Allah. Jangan hati lawan makhluk. Pahamilah? Nah, al-qalbu ma Allah. Hati dengan Allah. Jadi oleh karena itu kita tuh sabar syukur tuh nyaman. Punya hati kita lawan Allah. Syukur mudah, sabar mudah. Karena Allah pang yang bengaran syukur tuh kan Allah. Syakir tuh kan ngaran Allah, ismun min asmaillah. Sabir itu ngaran Allah. Ada kalau ngaran asmaul husna, sabirun saburun. Ngaran Allah. Jadi mudah-mudahan kita ini dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, maka tajali syukur itu ada di kita. Tajali sabar itu ada di kita. Ada di kita. Nah, jadi oleh karena itu yang penting hati ma Allah. Ketika kita di dalam nikmat, kita mudah syukur. Ketika kita di dalam bala, kita mudah sabar. Dua sudah. Ini pasti nih. Hidup kada selawatan lurus, pasti ada peliukan kah, tikungan. Hidup ni kada selawasan turunan, ada dekian. Hidup ni kada selawas pengantinan, ada kematian. Itu tuh sunatullah itu tak, sunatullah itu tak. Itulah hukum di dunia. Syaibah, an-nikmat fid dunia syaibatun, wa nikmat fil akhirat khalisatun. Oleh karena itu Allah Ta'ala mensifatkan surga, apa di surga tak? La yarauna fiha syamsan wala zam harira. Jadi tidak melihat penduduk surga, fiha ay fil jannah, di dalam surga syamsan. Syamsan itu ay hararatan, yang bersangatan panas. Itu tak? Di jazirah Arab, di Hijaz, di Mekah, Madinah, itu punya panas, panas bener. Ya kah? Itu panas. Wala zamharira. Zamharira itu baridatan. Berdatan, baridah, sadidah, nang dingin bener. Nang kaya ardul ajam, jar, karum, bebuhan Eropa itu kan ada namanya musim salju. Di Mekah itu dingin, cuma ada tetap dingin di Eropa. Karena kada ada salju kan. Nah, itu. Jadi oleh karena itu anu
yang sedang panas kada, dingin kada, sejuk kada, ada humap kada, ada nang kedinginan nang menyakitkan, di mana surga, mudahan surga. Terkadang ad-dunia darul bala, dunia ini adalah rumah bala. Allah sengaja menjadikan dunia itu darul bala supaya kita cinta akhirat, hubul akhirat, zikrul akhirat, syauq bil akhirat, rindu dengan akhirat. Lalu kita ada istiqdad bil amali soleh, mudahan surga berdataan. Amin ya Allah. Tuhan anak maulah, maulah akan. Kan punya orang hulu kada senang lawan kita, kita spontan ke hilir. Ulang hilir kada senang ke kita. Kemana buka? Pada kalak ke Tuhan lagi. Nah, ditata. Jadi ketika dunia ini menyakitkan, ya kah, dunia ini menyusahkan, menggelisahkan, menstreskan, bermacam-macam problem, masalah. Nah, dinta, masya Allah. Apabila mudahan surga berdatang. Nah, itu tak. Surga berdatang. Jadi alhasil Allah Ta'ala itu maha syakir, maha sabur, maha sabir. Mudahan kita ditajali'i sifat asma Allah tadi, amin. Dekat dengan Allah. Ketika sugih, dekat dengan Allah. Ya, ketika susah, dekat dengan Allah. Supaya tajali sabarnya, tajali syukurnya. Yang ketiga, kita hidup ini di dalam taat ibadat. Ya kah? Yang keempat, kita orang awam, kita yang awam ini, nah mudah dirayu, nang yuwaswis pi sudurinas minal jinnati wanas fa'alhamaha pujuraha watak waha. Jadi kita nang awam ini, dan kita ini bisa juga tegawi nang luput, nang salah, maksiat, dosa, nggih. Jadi oleh karena itu, ketika kita di dalam taat ibadah kepada Allah, apa adab kita? Adab kita adalah musyahadah. Fil ibadah, musyahadah. Syuhudul minnah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fil ibadah ma'unatullah. Jadi di dalam ibadah itu ada ma'unah Allah. Kita nih hadir di sini nih. Allah menggeritikkan hati kita hadir. Munya Allah kadada menggeritikkan hadir, kadada niat kita. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendak itu pasti kehendak Allah. Oleh karena itu di dalam kitab Fathul Jawad, iradatul abdi muqayyadatun ala iradatillah. Iradat hamba, niat hamba, kehendak hamba itu tergantung di atas kehendak Allah. Wa mata sya'un illa ayyasha Allah. Jadi punya Allah kada menghendaki hadir di sini, hati kita kada ada niat ke sini. Nampak kalau hidayah Allah, nampak kalau taufik Allah. Nah mudahan kita memandang syuhudul minnah. Ya Hanan, ya Manan, minnah, Manan, itu nikmat dari Allah. Kita duduk beribadah, itu ada pertolongan Allah, ada ma'unah dari Allah, ada taufik hidayah dari Allah. Itu yang kita pandang. Jangan kita pandang gawian kita, munya kita pandang gawian kita ya nang becampur ujub. Rasa saurang lo, ya nang ria. Rasa saurang kada amal, ya kah? Ria, ujub, sum'ah. Kada ingat ngintu dari Tuhan. Minta, mudah-mudahan ditolongi syuhudul minnah supaya lahir ikhlas. Supaya jangan ria ujub. Ketika ibadah syuhudul minnah, jangan memandang ibadahnya, memandang minnahnya, jangan memandang nakbutnya, pandang iya kanas ta'innya. Ya Allah, makam parkin, jangan sebatas makam jam, makam parkin, makam jam'in.
iya kana budu itu makam parkin, wa iya kana stain itu makam jam jamin, iya kana budu itu syariat, wa iya kana stain itu namanya hakikat. Jadi jangan sebatas syariat tanpa hakikat. Karena mau nyata pandang ibadah ria, ujub, sum'ah, sombong. Jadi pil ibadah musyahadah, pil ibadah syuhudul minnah. Yang keempat, kita pasti orang awam kada luput daripada salah dengan hilaf. Al insan mahallul hata wanis wanisya, manusia ini tempat salah dan hilaf. Kita bukan malaikat, kita ini nabi kada, wali kada, maksum kada, mahfuz kada. Kita ini ribekatut taklib. Di dalam kitab Kifayatul Awam itu ribekah itu tali. Tali nang dijarat ke anak kambing. Anak kambing tuh lemah. Kemana aja menarik, inya kada kawa melawan. Lain kambing tatuha. Bisanya melawan-lawan. Jadi ribekatut taklif itu idapat musyabbah bih kepada musyabbah. Kalau kita ulah at-taklid karibekah. Jadi taklid itu seperti tali kambing, tali anak kambing. Jadi kita nih orang awam tuh itu tak punya ada membisiki, nah ini pangna punya ada membisiki hakon itu tak. Di hati kita nih banyak nang membisiki, ada khatar rabbani, ada khatar malaki, ada khatar syaitani, ada khatar nafsi. Paham ya kalau buntung lah. Kita nih memilih juga buntung aja. Dengar aja ajan subuh. Ujar si akal sembahyang, ujar nafsu memadar satu mat. Yang bangun pukul 7 tuh ada memadar tuh hangit ngarannya. Kelimpatan memadar tuh kan hangit. Jadi hidup nih pilihan. Memang di dalam kitab Kifayatul Adzkiyah tuh kita ini mumkinat mutaqabbilat as-sitti. Ada enam yang antonim, ada enam yang berlawanan. Memang hidup ini memang berlawanan, antonim pilihan. Paham ya lo untunglah, pinta tamat sekolah, bingung gitu nah. Sekolah kawin sekolah. Nyaman. Nah itu contoh aja gitu nah. Ya Allah untung hidup pilihan hulu hilir, ashabul yamin ashabus shimal, sembahyang guring itu pilihan itu. Cuma kita ini terkadang tak salah memilih karena kekuatan nafsu daripada akal, daripada kuat akal atas nafsu. Inilah pentingnya ilmu. Mudahan katujuh beda dengar. Al akal idza tajarrada anil ilim fahuwa dhaif. Akal itu munya sunyi daripada ilmu, tajarut al aqlu idza tajarrada anil ilim fahuwa dhaif. Akal itu munya sunyi dari ilmu fahuwa dhaif. Akal tuh lemah, inya lemah melawan hawa nafsu. Kada superhero, kada superman, superboy. Cucuk akal kawa maatasi nafsu. Si nafsu ini buntungnya, inya sudah bakawan lawan syaitan. Ya kah? Bakawan syaitan, inya sudah berdua. Kita punya akal, nah mudahan kita ketujuh nuntut ilmu. Jadi dengan ilmu plus akal, maka si akal ini menjadi superhero mampu mengalahkan hawa nafsu. Nang beilmu ini gin kayak apakah? Nang beilmu, nang hadir kita nih, nang berdedang. Nang ini gin kayak apakah? Mudah-mudahan dosa diampuni Allah. Untung Tuhan Maha Pengampun. Untung Tuhan Maha Pemaaf. Untung Tuhan Penerima Taubat. Nah, gitu tak? Jadi kita nih beuntung diisi Allah. Allah itu ghafiruz dzunub.
Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu Al-Ghafur. Ghafir, Ghaffar, Ghafur, Ghafirun, Ghaffarun, Ghafurun. Isim fa'il, sifat musabbahah, sigat muballaghah. Ghafir, isim fa'il, fahuwa ghafirun, isim fa'il. Ghaffarun, sifat musabbahah, maknanya penyayang, pemurah. Nggih, artinya orang itu sifat luzum di awak nang kada pacul. Yang pacul itu isim fa'il. Oleh karena itu orang yang jadi hal itu isim fa'il atau isim maf'ul karena inya pacul. Naiman guring, bisalah orang tuh ampih guring. Pacul lah. Kalau sifat musabbaha da mau pacul. Sifat musabbaha itu kada mau pacul. Allah itu maha pemurah. Sekalipun Allah kada memberi, kada pacul pemurahnya Allah. Dahan paham? Nah, apa aja Tuhan kada pemurah? Pemurah, cuma ditahan Tuhan. Ditahan Tuhan. Ghafur, wajan fa'ul, itu sigat mubal lagah. Jadi sigat mubalagah itu ablagu min sifat musabbaha. Sifat musabbaha ablagu min ismi fa'il. Mudahan paham. Ghafirun, ghaffarun, ghafurun. Isim fa'il, sifat musabbaha, sigat mubalagah. Ya kalau mengampuni, pengampun, maha, maha pengampun. Mudahan hidup jangan putus asa. Lataknatu min rahmatillah. Wa min rahmatillah maghfiratullah. Di antara rahmat Allah adalah keampunan Allah. Allah maghfir lahum war warhamhum. Allah maghfir lahum warhamhum. Mudahan dosa kita diampuni Allah. Amin. Yalah itu nang pasti telah nikmat, bala, taat, maksiat. Kita nih orang awam, keempatnya tuh 24 jam sehari semalaman beraduk, bercampur. Mana hal kita sabar syukur? Mana hal kita musyahadah wa taubah? Wal istighfar wa syuhudul minnah? Itu harus itu. Jangan hilangkan yang empat itu di hati kita. Jangan hilangkan. Mudah-mudahan kita orang yang beruntung. Amin ya Allah. Kemudian Al-Ghaffar dan Al-Ghafur diambil daripada kata Al-Ghafru. Artinya mendinding, sitir, satrun, sitrun, satara, ghafara. Nah, seperti ada bahasa Arab namanya migfar. Migfar itu artinya hilim perang. Anu tupi perang yang ada kalau di film Salahuddin Al-Ayubi. Inta ya kah? Kalau orang Eropa menyambat Salahuddin Al-Ayubi itu Saladin. Yang ngalih menyambat Arab. Ya Allah. Nah. Saladin. Lain Aladin, lain. Saladin, Salahuddin Al-Ayubi. Itu ada topi perang si Dintun itu. Itu namanya migfar bahasa Arab. Mengapa bahasa Arabnya topi itu migfar? Karena topi itu mendinding kepala daripada tombak, panah, pedang. Supaya kepala jangan belah, luka. Karena kepala luka ini bahaya. Kalau awak luka masih ada harapan hidup. Nah itu tak cocok orang bahkan daraan itu nang dihilimi pasti kepala kada pang kepala lintuan itu asal kepala leh aduh mau itu tak. Nah sudah, jadi migfar namanya. Migfar itu hilim perang, topi perang.
Karena ia hilim perang itu mendinding kepala daripada pedang dan segala senjata. Pada ini nama nampaklah Allah sifat kasih sayang. Karena Allah menutupi hambanya di dunia ada tiga. Satu, kotoran di badan kita ditutupi oleh kulit kita, daging kita. Coba lihat beuntunglah di antara sesuatu asbabul hadas atau asbabul gusul. Itu hampir-hampir asbabul gusli, penyebab mandi, penyebab hadas besar, kotor secara maknawi. Malaikat aja nang tahu, mata kita kada tahu. Kalau najis kita tahu pada igat. Kalau kada beudu, kada mandi janabat, malaikat aja nang tahu. Itu agama aja nang tahu. Orang tuh pada kotor gitu nah. Hadas namanya. Ada hadas, ada najis. Ada kadzarun maknawi, ada kadzarun hissi. Ya kah? Kalau kadzarun maknawi itu indal malaikah. Malaikat tuh melihat orang tuh nak ada beudu, hirang lihatannya. Ya kah? Munya beudu putih. Nah, model kayak itu tuh modelnya lah. Kalau kita ulun, murid ulun, beudu kak ada beudu kada tahu. Kakak itu hajak anunya. Ah, rinta itu pang. Nah, lain inya nang kotor najis. Nah, itu kita melihat. Melihat. Itu hisi namanya. Jadi satu, kotoran di badan kita. Karena di dalam badan kita ini banyak kotoran. Ya, kak? Didinding oleh Allah dengan kulit kita. Nah, badan kita didinding oleh kain. Melangkar bungas. Itu, nah. Bepakaian bungas, bekulit bungas. Coba kita lihatlah di antara penyebab mandi khurujul mani. Keluar mani kan mandi. Kita ini bersyukur Imam Malik dengan Imam Ahmad, Imam Malik dengan Imam Ahmad, Imam kita Syafi'i dulu. Imam kita Syafi'i dengan Imam Ahmad mani itu thahir. Mani itu suci. Adapun Abu Hanifah dengan Imam Malik itu mani itu najis. Buka Fathul Muin. Nggih, masalah najasah. Dinta itu najis. Nah, oleh karena itu lalu yang masalah khilafiyah mani ini merembit masalah jenazah masuk ke dalam masjid, paham? Masuk ke dalam masjid. Oleh karena itu kita Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal lihat di Mekah, lihat di Madinah ada turuk jenais jalan itu masjid, masuk masjid. Kita kan di Al-Karamah mayat masuk masjid, di kampung-kampung masjid jenazah masuk langgar, masuk masjid. Karena air mani itu suci, alhamdulillah. Itu tuh mengapa jan bebinian ditarim di hadral maut itu keluar rumah tuh dua aja. Satu, keluar rumah dari rumah abah ke rumah laki saura. Kemudian yang kedua, dari rumah laki ke kubur. Itu aja keluar. Kawin melawan mati. Sisanya di rumah aja. Luzumul buyut. Nah itu wakarna tuh itu tak. Nah itu tak. Mereka tuh bertahan begana. Itu orang-orang bahari lah. Cuma kita nih Indonesia. Bini mau kayak mengginiin laki berusaha. Jadi paling kita si laki ya. Artinya nah umanya ulun ridho. Pian keluar rumah. Tanpa izin bepadah lawan ulun, yang penting keluar rumahnya pian baik, nuntut ilmu, beribadah, nukar iwak, nukar sayur, nukar munya kada keluar, kena laki datang, mana nasi, mana beres, habis biar. Jangan laki kita nukar nasi bungkus barang. Jadi kita seorang suami dah meridai asal keluar bini bagus. Hen, tuh kita tuh lah. Kita Indonesia tuh di kampung kan bebinian menimbai lunta. Ada nang naik nyiurnya. Ada tuh bujuran kan.
Wah, itu nang laki mayun anak. Nah, itu dunia terbalik ngarannya RCTI. Inta itu ya keluar roh mati mandi kalau mati ya kalau keluar mani keluar roh wiladah wiladah itu keluar anak khurujul walad mandi kalau wiladah mandi wiladah ya kah haid nifas khurujudam keluar darah punya sesuatu yang di dalam ini munyak dikaluarakan sekalipun kada najis kotor liur ludah, dahak, hingus di telinga apa? Curik sekalipun liur, dahak, hingus kada najis, cuma kotor hamela itu Allah tutupi internalnya apalagi yang ditutupi Allah khatar yang jahat di hati ditutupi Allah. Kita nih ada geritik-geritik hati nang kada bagus. Lintasan-lintasan hati. Handak manu anak acil. Ya Allah. Nyak ada yuwaswis pi sudurinas minal jinnati wannas. Yang penting kita jangan menuruti. Yang penting kita jangan inggih pun. Lawan nang hatar syaitani itu nah. Lawan hatar nafsi itu nah. Yang sami'na wa ata'na nang inggih pun khatar rabbani lawan khatar malaki. Nah perlu juga belajar ilmu tasawuf tuh lah. Masalah khatar-khatar nang geritik di hati ini nah. Gitu, gitu. Kita ini terkadang hati kada bagus. Cuma Allah tutupi nang kada bagus hati kita nih. Nang ma'iktirat, manggarunom, manggaruto, nang sangkal. Untung Tuhan tutupi dan dosa pada hamba itu tak Allah tutupi Allah itu Sattar Allah itu Tawaf Allah itu Ghaffar Ghafur Ghafir han banyaknya lah kalimatnya ya Allah ya Sattar ya Sattar ya Sattar ya Allah nah jadi oleh karena itu dosa Allah Ta'ala tutupi. Seandainya Allah kadada menutupi. Bukahan orang. Dehekun lagi duduk mengaji. Hingus dia tak keluar. Ampihan mengaji orang. Apa aja gurunya aja keluar hingus. Bukahan orang. Cangang gini takutan lagi orang. Kan jadi kita ini mulia. Bukan diri kita yang mulia. Kita ini mulia karena Allah mendinding dengan jamalnya, dengan rahmatnya, ya kah? Allah dinding kita dengan kasih sayangnya, sehingga orang hormat lawan kita. Adab-adab. Adab makhluk tiada sunyi daripada dari lebih dan kurang, lebih kurang dan baik dan jahat. Ya katanya tata lebih lagi anak istri atau orang awam atau murid yang baru belajar maka Abdul Ghafur bersifat musamahah. Musamahah sama yusamihu musamahah yakni memberi uzur atau maaf memberi uzur atau memberi maaf kepada mereka mereka anak istri mereka orang awam mereka murid apalagi hanyar baru belajar ngaran orang hanyar belajar kada tahu mudaris tuh sangkaannya murid aja juga beju sama aja lawan pengasuh gini yang kada tahunya ranjahnya terabang aku wa. Rupanya buka tersipak. Nah, di tetek ada kawailah, hanya kada tahu pangli, kada tahu pangnya. Jadi dimaklum, dimafhum. Sama itu, sama ai kakanakan wajarnya kakanakan hanya ridot. Ya kala bebinian pun sama. Nya nakisul akli. Inya rusuk sebelah kiri nang bingkok diambil waktu guring lah pulang.
kebinian. Jadi perlu juga kita memahami lah lawan psikologi bebinian kah? Ilmu psikolog nih. Ini tentu. Apanya umanya nih kada sayang lagi lawan aku jer. Dasar kayak itu bebinian, bebinian tuh ngalih diterka. Itu kan tinta coba cocok di dalam patul muin itulah bebinian tuh nah inya mengangkat suara itu kada termasuk nusus lo kada termasuk dur durhaka dasar kayak itu inya dasar kayak itunya dasarnya dasar banyak muntungnya lo ada segini hitung ndak kawa ai inya. Apa jar ilmu psikologi, ilmu jiwa itu bebinian tuh sehari menghabiskan berapa ribu katanya lalakian kan kada kayak itu bebiniannya dasar nang intunya. Nah itu nang bebiniannya, ulun senang bebinian tuh nang ada majelis tahlil, ada majelis burda, ada besaudan, ada majelis jikir tujuh laksa. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca salawat macam-macamnya, burik ke rumah, behamburan. Nyekuri ngejeng, kada ampi bemamai, habis dah kata-katanya. Di bawah betahlil. Jadi bebinian eh, bagus ya, hadir majelis tuh bagus ya. Supaya munya kadada kegiatan, ya nang kucing aja di bemainya. Bujur tetelah, jadi kita, oh dintulah, ngarannya gin nakisuddin, sabulan seminggu parai sembahyang, ya Allah, bebinian akalnya satu lalaki sembilan, cucok bebinian kada boleh kalau jadi saksi, ya Allah, nah dintu kecuali saksi tertentu, hanya boleh, itu pang, bebinian kada boleh menalak, bah jakanya bebinian menalak buntungnya, hari-hari betalakan bujuran tuh kada tetukaran mie ayam besok kena talak. Ini perasaan bukan pikiran apa abahnya lambat datangnya jablesa kok hanya dintu inya kalau air kimpis bensa kok lainnya lain nya curiga itu curiga. Cuma ulun senanglah Tuhan telah dasar menciptakan di bebinian tuh ada girah ada cemburu tuh bagus. Dengarakan ulun, oh dengarakan bebinian. Kecemburuan seorang perempuan bagi suaminya itu adalah hisnun hasin lil jauz. Itu hisnun hasin lil jauz. Jadi bebinian itu bagus banget ada sifat cemburu supaya lakinya selamat dari zina, selamat dari selingkuh, selamat daripada maksiat, selamat tuh. Bakandaraan lawan umanya sekalinya kendaraan kita ini disalip oleh kendaraan orang apa kendaraan orang ini anu bunyi bericau bunyi bepandir kita menyuma bakandaraan sangkaan kita memandiri kita padahal inya lawan inya bepandir lalu kita ini cangang. Oh sekalinya waktu canang itu yang bekandaraan ini berdua bebinian dan inya kelihatan aurat kelihatan betang lintuhut apa ada nang di belakang jangan dilihat jar jangan dilihat mengibit selajur itu ampun ku lebih putih daripada inya jar. Jadi dasar bujur lah orang kawin tuh agama tuh separuh terpelihara. Maka takwalah kepada Allah separuhnya untuk menyelamatkan agama. Jadi bini kita tuh punya kawakiyah, wahai separuh agamaku. Itu ngiyau bini tuh. Ada bahan rayuannya aja sih. Wahai separuh agamaku, kemana pian? Ke pasar ka ai. Jangan lawas-lawas separuh agamalah ke pasar. Ujar nang bini munya lawas napa gerang? Aku mencari separuh yang lain. Terabang. Ginting
saingan pasar tuh terabang. Ini apa kada sarik orang. Jadi cemburu itu bagus bibiniana. Itu jadi punya perempuan tak cemburu dengan lakinya itu seperti binting nang runtuh kadada menjagai suaminya. Langkar ih. Allah Ta'ala tuh kadada pang menciptakan sesuatu sia-sia. Sekalipun bebinian tuh kayak itu cara pikirnya, cara pandirnya, perasaannya, itu hikmahnya luar biasa. Itu hikmahnya luar biasa. Nah sudah. Nah jadi sama itu ada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduan lakum, bahwasanya ada ya artinya leh, fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. At-Taghabun ayat 14. Artinya wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya di antara istri kamu dan anak kamu jadi musuh kamu, maka hati-hati kamu akan nafsu mereka. Ya kah? Hati-hati. Sama ini kaidah al-mahabbah turitsu ta'ah. Cinta mewariskan taat. Nyemunya cinta taat. Cinta tuh taat. Jadi al-mahabbah turitsu ta'ah. Ketika kita cinta lawan bini, lawan anak, kan bini-bini kita yang memasakkan kita, yang menapaskan baju kita, yang memberi makan kita, yang memberi mamam kita. Oh, ada makan, ada mamam, iyalah. Itu tuh. Pokoknya kita sayang lawan bini kita. Bini kita nikmat kita. Kalau kita belajar kitabun nikah, istri itu banyak lakabnya, alkabnya banyak. Ya kalau bini itu disambat firas, berarti kehilangan bini kehilangan tilam. Ya kalau buntung, bini itu separuh agama, gede. Banyak bini itu banyak khadimah, macam-macam, murabiatul bait, macam-macam lakab-lakab nang Anissa tuh. Jadi kada gampangan bebinian tuh lah disayang buntung ae. Oh, buntung. Himbong nang di luar. Jadi entah bebinian entah. Bini tuh nikmat kita. Nikmat kita. Anak, anak tuh nikmat kita. Siapa kada sayang di anak? Nah, ayo siapa? Singa aja sayang lawan adakah singa memakan ke anak singa? Dede. Ya Allah, munnya manusia membunuh apa? Munya ada manusia membunuh anak, itu tanda orang tuh tamakan kacubung. Wajah sabahnya kada beekal. Kada tuh bujuran tak? Munya utak waras pati sayang lawan anak. Munya utak waras pati sayang lawan bini. Jadi munya ada bini ditampiling, anak ditampiling, orang tuh tamakan kacubung. Kada tuh bujur. Istiarah pinjam kata. Itu tak. Jadi kadada kuitan tuh menyakiti anak. Kadada kuitan tuh dada singa aja kada mau makan. Ditutulah. Nah, jadi sama itu tuh bu untungnya. Nah, ketika kita sayang di bini, ketika kita sayang di anak, terkadang di sini ada ujian kita. Buka sejarah. Ini asbabun nuzul, ini ada beberapa asbabun nuzul. Satu, ada di antara kan belajar Quran, belajar tafsir ada asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul khuruj. Nggih, ada keluar hadis, ada turun ayat. Pintu. Nah, At-Taghabun ayat 14 ini satu, ada satu riwayat orang Mekah hendak masuk Islam, hendak mengucap dua kalimat syahadat, sekalinya bini kada memberiakan. Rupanya bini ini kada senang lawan Nabi Muhammad. Bini ini nak kada senang lawan Nabi Muhammad. Inilah di kitab tuh dinul jauz mu'allakun ala dini zaujah. Terkadang agama laki tergantung lawan agama bini.
dan kita paling wadinul jauzah muallakun ala dinil jauz al mujawarah muas sirah bakukuatan itu tak kadang nang ada kalau nang lakiannya masuk Islam mahandaki bebinian Islam lakinya Kristen bebiniannya Islam ini bakukuatan nih bakukuatan siapa yang mahbub biasanya muhib yang kalah karena mahbub itu kan orang yang dicintai adapun muhib orang yang mencintai yang berkorban tuh muhib mahbub yang berkorban anak ulun idul adha betakon bahjar mengapa yang dikorban itu sapi laki jarang orang berkorban sapi bini anu nakai memang yang berkorban tuh harus lelaki himung mamanya di sebelah mendengar ngajar langsung dinte kita muhib mereka mahbub anak mahbub ya kah bini mahbub kita muhib kita yang berkorban korban tenaga cari duit makani anak bini bajui anak bini paham ya lo buntung lah nah ini bakukuatan ima-ima saikong masuk agama saikong ima-ima saikong agama saikong ada masuk Kristen ada yang masuk Islam bakukuatan nih nah dinta yang hadir di sini mudahan dapat bini nang saleha nggih dan si bebiniannya mudahan dapat laki yang saleh mana guru mencari saleh-saleh di sini pangkat di duanya nah dinta sponsor dulu beli hei sponsor itu lah nah itu tuh beuntung aita jadi ada tuh sama itu telah jadi kita nah lalu bini kita kada bagus inya kafir ketika nang laki hendak masuk Islam ditangati bini ini buah si mala kama apalagi bini beucap pian abahnya amunya masuk Islam kita pisahan nah jana laki aku cinta banget sama mamanya nek kayaknya barang masuk Islam nah inilah aduan lakom satu asbabun nuzul yang kedua ada lagi ayat At-Taghabun 14 ini turun mengisahkan ada sahabat masuk Islam sudah Islam cuma hijrah sekalinya anak bini kada memberiakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Abahnya kita jangan umpat Nabi Muhammad ke Madinah. Rumah diapai rumah. Toko diapai toko. Ternak-ternak tuh diapai ternak. Rumah kada kau diangkat-angkat. Jakanya lanting kawat tanjak. Di sungai situ. Barang ikar, barang mati itu. Kayak apa? Sayangnya rumah. Sayangnya ternak, sayangnya toko, sayangnya kebun. Lalu kadewani hijrah. Itu bini lawan anak, marayu laki. Kada jadi hijrah. Berarti anak bini adun lakom. Dua. Asbabun nuzul yang ketiga. Mengapa ayat ini turun? Itu ketika perang. Berarti sudah di Madinah nih. Berarti sudah di kota Madinah sudah hijrah. Tadi dari kafir ke Islam. Ini dari Mekah ke Madinah. Ini sudah di Madinah. Ada peperangan. Peperangan yang paling ujian besar adalah Ghazwatut Tabuk. Ghazwatut Tabuk itu Masya Allah ujian sahabat Masya Allah Ghazwatut Tabuk itu tahun ke-9 Hijriah ya kah Ghazwatut Tabuk itu satu harun syadid musim panas fi syahri Ramadan 2 bulan puasa 3 tabat as-simar kurma rahatan bebuah
ibarnya benih itu rahatan mengatam, santri munya di kampung musim mengatam, ya nang ke rumah tuh guru anur minta izin, mano disuruh abah mama bulik menggini mengatam, inggi berapa hari? 3 bulan. Itu limpat pada mengatam gitu. Ini kada kegampangan buntungnya, ujiannya luar biasa. Ya kalau musim panas, bulan Ramadan, puasa, pas bebuahan, mana kurma, rahatan rami memanen. Kemudian pulang, yang dilawan bebuahan Romawi, bebuahan Raja Herakla, Hercules. Ini dia bebuahan nang tentara nang harap ini nih. Wah aku kurang anu mati seorang. Kemudian pulang, perjalanannya pulang dari Madinah ke Tabuk itu jauh bener. Bubuhan munafik seberataan ada tulaknya. Ada orang beriman yang baik, umpat juga ada tulak. Cuma karena beberapa alasan di kitab tuh ya, nang kayak Ka'ab bin Malik kah? Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal, nang bertiga tuh. Ada kalau surah At-Taubah, surah At-Taubah. Artinya Allah menerima taubat nang bertiga. Nah, masya Allah. Allah Maha Pengampun. Ada surah At-Taubah. Allah Maha Pengampun. Nah, itu pengujiannya buntung lah. Kita berdoa lah. Mudahan anak bini kita jangan mahaur-haur kita beribadah. Mudahan anak bini kita menolongi kita taat ibadah lawan Allah. Mudahan bini kita menunjul-nunjul kita beribadah. Lain menunjul sambil yang lain. Kita jungkang kita. Ini kita bangun malam ditariknya. Kemana kak ajar? Sembahyang. Nang ada aja ajar. Aduh. Kak. Bangun. Bangun. Apa deh? Sudah dibari kalau? Anu kita tahajud kak. Tahajud. Nah. Mudahan diisi bini sama ini. Amin. Hayal. Mudahan hayal jadi kenyataan. Nah kemudian pulang sambungannya nih. Mana jatuh hilang pun ulun nah. Cinta. Di antara istri kamu dan anak kamu jadi musuh kamu, maka hati-hati kamu akan nafsu mereka. Dan jika engkau memberi maaf, dia tiada memarahi dan mengampuni, maka bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kasih sayang. Mudahan kita takhaluk bi akhlakillah. Kalimatnya 3, coba pian lihat Qur'annya. Coba lihat Qur'annya. 1, wa in ta'fu. Yang kedua, wa tasfahu. Yang ketiga, wa taghfiru. Ini itnab. Lebih menyuruh memberi maaf. Jadi anak tuh kayak apa nakalnya, anak tuh kayak apa macalnya, jangan disumpahi. Jangan jadi mamaknya maling kundang. Mendoakan anak jadi batu, sekalipun anaknya kayak maling kundang. Cuma si anak juga jangan jadi maling kundang. Pulang. Paham ya Allah buntung, lah musamaha tadi. Saling bagus, saling. Jadi satu, wa in takpu, takpu tuh seret. Bil kalbi, hati-hati. Hati. Oh, dengarkan ulun. Munya ada hati sangkal lawan anak. Sangkal lawan bini atau bini sangkal lawan laki, wa in ta'fu anu hapus. Ada kalau penghapus buang sangkal di hati itu buang anu takhaluk di akhlakillah. 1. Yang kedua, wa tasfahu. Garisi tasfahu. Tasfahu itu bil jawarih, bil badan. Karena musafahah itu tangan. Kita belajar masalah managur imam. Lirrijal at-tasbih, walin nisa at-tasfih. Satu riwayat at-tasfih. Tasfih itu ya musafahah. Safah, tasfih, tasfih. Kalau imam kita Syafi'i, telapak tangan kanan batin ini, batinnya nih nah, menapak zahir kiri sama ini. Bebinian. Laki tertinggal kunut. Laki tertinggal tasyahud awal. Jangan sang ini. Ini keramian. Sang ini. Nah, dinta. Nah, adapun ada ulama namanya Abu Ali Al-Baghdadi.
Abu Ali Al-Baghdadi ma'arti'i tasbih. Tasbih itu dua jari kanan memukul batin kiri. Gitu nah. Sama ini. Sama ini. Dua ini. Ini tasbih menurut Abu Ali Al-Baghdadi. Kalau Imam Nawawi sama ini. Nah. Kalau sama ini batal kita. Syafi'i kita batal. Apalagi sama ini. Nah itu betul banget tuh, mana banyak gerak pala up bermain-main lo pulang sekali aja sama ini betul, apalagi sama ini. Nah paham aja lo buntung lah, yang kita sahid bukan masalah beantiknya, anu tangannya, artinya apa, munya ada orang jahat lawan kita, apalagi yang maulah sangkal tuh anak bini kita, ingat akan al ihsan bil yad, al ihsan bin nikmat. Tatap aja anak tuh unjuki duit, tatap aja tatap aja kita berbuat baik. Paham buntung? Jangan diputus nikmat. Dua. Kemudian yang ketiga, wataghfiru. Wataghfiru itu bilisani. Lidah. Bilisan. Jangan sambat keburukan anak, keburukan bini, keburukan laki lawan orang lain, tutup muntung kita menyambat keburukan anak bini, itu wataghfiru bil lisan, ta'fu bil qalbi, watasfahu bil badani wal yadi, wataghfiru bil lisani. Mudahan kita pemaaf, mudahan kita jangan dendam di hati, jangan ada hikit, jangan ada gadab, jangan ada hasad. Wa in ta'fu ta'fu biqalbi. Mudah-mudahan hati kita bersih. Nyamunya hati bersih, pemuntungan bersih. Nyamunya mau wa in ta'fu wa tasfahu mudah, wa taghfiru mudah, asal wa in ta'fu. Cucuk Allah mentakdimkan wa in ta'fu. Tidak ada kalam yang paling hebat kecuali kalam Allah. Summa jalika kalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita dapat berkah, amin. Nah, ditetelah apa pulang sambungannya, dan jika engkau memberi maaf dan tiada dan memarahi dan mengampuni, maka bahwasanya Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih sayang. Mudah-mudahan kita berakhlak dengan akhlak Allah. Allah aja pengampun, kok masa kita kada pengampun? Kan itu tah. Dan apabila seseorang bersifat menggibah atau mencari-cari kekurangan orang, atau ia membalas akan kejahatan orang, maka ia keluar daripada Abdul Ghafur. Khasiat. Barang siapa menulis akan dia ya Ghafur atau Al-Ghafur bi'alif lam, tiga kali tiga buting atas orang yang sakit demam, entah di dahi kah ditulislah. Nah ya Ghafur, ya jangan pakai sepedol, hirang dahi kawan. Nah itu ya Ghafur, atau di telapak tangan kana ditu. Ingatakanlah kita lalaki nang mana menyenang gering bebinian, jangan bebinian seorang mencurit di muha. Ditu. Itu bebanget orang panas awak. Atas orang yang sakit demam, yakni panas, insya Allah sembuh ia dari panasnya. Masya Allah. Sama ini kesimpulan, seluruh bala musibah yang datang ke kita, kita takdirkan, kita nisbahkan itu adalah karena dosa kita. Karena dosa kita. Berarti kesimpulannya sama ini. Nggih, supaya lepas dari bala, supaya kabul hajat, kuncinya satu, banyaki istighfar. Buka di dalam tafsir, ada sahabat Nabi namanya Muawiyah. Ketika Muawiyah tulak berhaji, di tengah lorong dijaga oleh orang. Wahai Muawiyah, pian sahabat Nabi Muhammad, ulun sudah berapa tahun berkeluarga, kawin kada ulihi anak. Ujar sidin, perbanyak istighfar. Lalu sidin memperbanyak istighfar, berjalan masa, naik haji pulang Muawiyah, tatamu lawan orang itu, lalu memaraki Muawiyah, terima kasih, ulun sudah banyak diisi anak. Artinya sama ini, seluruh apa aja hajat kita kada kabul,
atau seluruh apa aja bala datang ke kita, takdirakan, nisbahakan bahwasanya itu ada dosa kita. Berarti kita punya hendak kabul hajat, lepas dari bala, kuncinya istighfar. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Jadi mudah-mudahan dengan istighfar, dengan taubat, mudah-mudahan penyakit diangkat, mudahan kabul hajat. Itu kuncinya. Karena dosa itu penghalang pintu rezeki, kalau ya kah? Dosa itu mendatangkan bala. Nah, kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita asyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.